Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau review salah satu gitar yang ready stock di Bangbong Musik Bekasi. Jadi buat teman-teman yang minat sama gitar ini, langsung aja ke Instagram Bangbong Musik Bekasi karena keterangan lengkapnya ada di situ semua, baik status ready stock, harga, dan barang-barang lainnya. Jadi buat teman-teman yang minat, langsung aja ke Instagramnya, diintip aja langsung men. Jadi kalau di YouTube takutnya udah nggak update lagi aja men. Oke, jadi itu update setiap hari Bangbong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada salah satu gitar yang wow, ini rare nih, gitar udah rare, udah discontinue. Squire Jepang tahun 90-an, saat ini masih ready di Bangbong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang minat langsung aja ya merapat. Dan ini harganya sangat masuk akal dengan harganya. Oke. Jadi langsung aja harganya di Instagram aja nanti, oke? Okay? Ini Squire made in Jepang, standar Jepang tahun 90-an, rosewood fingerboard, alder body, konfigurasi pickupnya HSS humbucker single. Oke, okay, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita review ya soundnya kayak gimana nih. Ini buat teman-teman yang suka sound yang vintage nih dan tampilan yang relik-relik, nah ini cocok banget nih. Dan yang istimewanya dari gitar ini belum refret ya, jadi masih pakai fret bawaan. Fretnya itu ukurannya vintage, agak kecil gitu, jadi seru banget, belum pernah di refret juga. Kondisinya aman lah untuk tahun 90-an, ini sangat aman. Paling bodinya relik, buat yang suka-suka relik, nah ini cocok banget. Soundnya anjir ya, baru genjreng udah buh. Ini gue pakai ampli Marshall AVT Tribute ya, ini clean soundnya, pick up neck. Semriwing, man, semriwing. Ini di neck and middle. Middle-nya. Middle and bridge-nya. Bridge-nya humbucker ya. Humbucker. Anjir, ini gitar
seger banget men. Dan ini ready stock ya, ingat ya, ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang minat, langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Oke, ini sekarang kita mau ke drive-nya ya. Drive-nya kita tuning dulu dikit nih. Agak fals lagi sedikit. Oke, sebelum kita ke drive-nya nih, mungkin teman-teman penasaran apaan nih yang ada di pojok kiri nih. Coklat-coklat apa nih? Oke, ini ada Theodor. Jadi, Theodor itu apa sih? Theodor adalah ini, men. Tas. Oke, jadi buat teman-teman yang minat sama tas ini asik banget nih buat teman-teman yang ngeband, suka manggung atau berkeliaran di luar sana nih buat naro-naro rokok, handphone, apapun itu nih. Senar gitar apa juga boleh di sini. Dan ini harganya sangat terjangkau, kualitasnya bagus, bahannya juga mantep, made in Indonesia yang pasti. Dan buat teman-teman yang mau, lengkapnya ada di Instagram Theodor_Indonesia. Bisa juga order via Tokped, Shopee, atau apapun itu. Nanti ada promonya, link promo gue taruh di deskripsi, oke? Dan gak lupa nih ini sweater gue nih, keren banget kan. Ini dari Wonka ya? Ya itulah, nanti gue taruh di deskripsi juga linknya nih. Asik, jadi dia jual brand-brand original dengan harga yang murah. Murmer banget. Keren, oke? Okay? Ini drive-nya ya. Drive-nya gue ambil dari ampli juga. Marshall AVT Tribute. Woo! Anjir! Ini di neck-nya. Humbucker. Agak foul sedikit ya, gua tuning dulu. Gitar tua nih, emang agak suka turun nih. Lagi senar baru gua ganti tadi. Tanggung nih, humbuckernya seger banget nih, humbucker. We'll be right back.
anjing, ini sih gokil banget. Dan buat teman-teman yang lebih mementingkan sound daripada penampilan, ini cocok banget. Status barang mumpung ready stock di Bang Bong Musik Bekasi, jadi langsung hajar aja, harganya masuk akal banget. Keterangan harganya di Instagram ya, Bang Bong Musik Bekasi. Dan thank you sekali lagi teman-teman yang udah nonton video ini. Dan buat yang mau nanya seputar gitar, boleh banget komen aja di bawah ini, atau minta di review gear-gear lainnya, gitar, pedal, ampli atau apapun itu, boleh banget langsung aja ke komen di bawah ini. Thank you, nantikan video-video selanjutnya. Bye!